bring it. Bukan hanya publik Amerika kebanyakan yang lelah dengan pernyataan salah satu kandidat presiden mereka Donald Trump, salah satu selebriti Hollywood ternama Will Smith juga sepertinya makin geram dengan Trump yang sering menyinggung pihak Muslim. Dalam wawancara dengan Tracy Smith untuk Sunday Morning, Will Smith mengatakan kondisi publik Amerika saat ini bisa memaksanya ikut mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Tracy sempat menanyakan tujuan Smith berpolitik, namun ia kembali menegaskan maksudnya ialah ia akan menjadi presiden. Seperti diberitakan Time, Smith pernah mengisyaratkan bahwa politik bisa saja menjadi masa depannya kelak. Ia melanjutkan, ini merupakan tahun pertama dirinya dibuat marah oleh suasana perpolitikan. Selama ini, Smith dikenal sebagai aktor berpandangan cukup terbuka. Ia berkarir bukan hanya di layar lebar, tetapi juga televisi bahkan musik. Hal tersebut membuatnya lebih terbuka pada perbedaan.